Halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam, teman-teman. Gimana kabarnya? Seperti biasa, kembali lagi bersama saya Riza di Random Screencast edisi live streaming di hari Minggu, malam Senin ya. Dan sudah ada Yoga. Halo Yoga. Seperti biasa ya, kita cek-cek dulu ya koneksi juga suara, apakah suaranya kekecilan? Kemarin sempat ada yang komplain kekecilan mic-nya. Kita cek juga visualnya, harusnya aman ya. Mari kita sapa-sapa dulu teman-teman yang sudah join di sini, ada dari YouTube, ada dari Facebook, dan juga dari Periscope, dari Twitter ya. Dari Twitch belum ada. Udah pas, oke. Thank you, Yoga. Oke, jadi malam hari ini kita akan lanjut belajar Redis ya. Setelah kemarin, kita udah belajar basic ya, Redis-nya, basic Redis. Mulai dari apa itu Redis, kemudian biasa digunakan di mana. Kemudian kita belajar basic-basic tipe data dan struktur datanya. Halo Yusril, selamat datang. Dan kemudian kita udah belajar string, belajar list, belajar set, apalagi tadi kemarin sorted set ya. Yeah. Dan ada beberapa juga yang disediakan oleh Redis, komen-komennya. Dan malam hari ini kita akan coba menggunakan Redis untuk caching ya. Salah satu teknik yang sangat apa ya, sangat umum digunakan di berbagai aplikasi dan berbagai perusahaan teknologi di baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dan juga Redis juga salah satu teknologi yang sangat banyak digunakan untuk caching ini gitu ya, karena dia sangat cepat. Karena disimpan di memori, meskipun kita bisa simpan di hard disk juga ya, kalau kemarin kita udah bahas. Redis bisa buat simpan session, bisa. Ya, salah satu kegunaannya juga buat nyimpan session. Pokoknya apa ya? Biasanya ya, bukan pokoknya. Biasanya tuh Redis itu digunakan untuk menyimpan data-data yang sementara, misalkan session, benar. Kemudian username pada saat kita udah login. Itu session ya? Iya, session sih. Iya. Jadi nggak perlu setiap kali kita reload halaman terus kita harus query ke database get username gitu kan, by ID gitu kan. Itu kasihan database-nya ya. Batuk-batuk nanti, apalagi kalau usernya banyak ya. Jadi disimpan aja di Redis. Hal-hal yang sangat sering kita akses. Terus juga biasanya digunakan untuk counter, misalkan ada apa? Punya sebuah halaman, kita mau nge-count berapa orang yang sudah membaca artikel tersebut, kita bisa pakai Redis juga. Terus juga bisa buat upvote, downvote, kayak di Reddit atau di Stack Overflow ya. Stack Overflow ada nggak ya? Upvote, downvote, ya pokoknya model gitulah ya, upvote gitu kan. Nah, upvote dan downvote-nya itu biasanya juga bisa dipakai, bukan biasanya, bisa juga dipakai untuk Redis, dengan Redis. Meskipun data aslinya, data mungkin data pertanyaannya atau data posnya itu dari database yang lain, bukan dari Redis. Meskipun demikian, Redis juga sebenarnya bisa digunakan untuk database full ya, full. Jadi satu aplikasi database-nya adalah Redis, itu juga bisa gitu. Meskipun agak nge-tweak sedikit karena dia sistemnya key value store kan, jadi dia nggak bisa menyimpan bentuk table gitu, dia bisa menyimpannya key dan value aja, kira-kira kayak gitu. Tapi kita akan coba implementasi caching malam hari ini. Kita tidak akan membuat apa aplikasi dengan Redis ya, maksudnya aplikasi dengan database ya. Mungkin kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya, pertemuan di sesi berikutnya. Oke. Nah, sekarang malam hari ini kita akan buat apa? Kira-kira kayak gini. Jadi saya gambarkan dulu ya. Sebentar. Salah layar. Saya ganti dulu layoutnya.
pakai browser. Nah, biar gede. Oke. Ya, di sini katakanlah ada user ya. User mengakses sebuah informasi gitu kan. Kemudian dari si user ini Oke. Dan kemudian misalkan di sini adalah get data gitu ya. Entah dari mana, apakah dari database, database sendiri atau third party API gitu. Pokoknya kita ambil data dari sini kan. Kemudian udah, kemudian dia balik lagi kan ke user, dikasih tampilin datanya ke browser si user gitu ya. Nah, caching itu akan akan berada di mana? Misalkan get data itu ini apa? Ini server kita ya, ini server kita ya. Nah, get data itu dia bisa ke entah ke database ya, antara dua gitu, atau ke API, third party API. Seperti itu, antara dua ya, atau bisa banyak lagi sih sebenarnya, tapi contoh aja. Jadi si data ini akan mencari data ke baik ke database atau ke third party API, kemudian datanya balik lagi ke get data, akhirnya dibalikin ke user gitu ya. Nah, sekarang posisinya si caching ini di mana ya gitu ya. Caching ini ada di antara sini. Jadi sebelum dia mengambil data dari third party API atau ke database, dia cek dulu di caching apakah ada sudah ada caching-nya atau belum gitu ya. Sudah di cache atau belum gitu ya. Informasinya sudah pernah di query atau diambil atau belum gitu. Jadi di sini ada proses pencarian di caching. Kok susah. Nah. Seperti itu. Dan kemudian di sini cek cache gitu ya. Kalau di cache-nya belum ada, maka dia akan ke database atau ke third party API. Jika dia sudah ada, dia nggak perlu ke sini. Dia langsung balik ke server kita ya. Cache-nya juga ada di server kita ya. Dia akan langsung balik ke user gitu. Jadi akan mempersingkat dan tidak perlu apa ya? Tidak perlu transportasi ke database dan balik lagi untuk mengambil data. Kira-kira kayak gitulah posisinya cache ya. Dan caching ini tidak hanya bisa menggunakan Redis. Ada banyak lagi teknologi di luar sana yang bisa digunakan untuk membuat caching. Seperti Memcache. Terus saya nggak tahu lagi apa yang lain. Pokoknya banyak. Ya, banyak. Banyak alternatifnya. Oke. Tetra, halo. Tetra Beta. Wih, namanya lucu ya. Ada saran caching untuk token di Celery yang pakai RabbitMQ untuk eksekusi request? Maksudnya caching untuk token Celery? Celery itu background job kan, kalau nggak salah ya. Bener nggak sih? Terus RabbitMQ itu messaging QE. Bener ya? Terus kedua-duanya, baik Celery dan RabbitMQ itu bisa menggunakan Redis kan? Saya kurang paham nih sama pertanyaannya. Mohon diklarifikasi, dijelasin lebih lanjut lagi gimana pertanyaannya. Oke, mungkin nanti kita bisa bahas di sesi tanya jawab. Waduh, ada bunyi menarik nih. Oke. Bentar ya. Halo, halo, Asmi, halo, selamat datang. Selamat datang juga buat Tetra. Oke, salam kenal, kayaknya baru ya, Tetra. Imre, asik. Imre, terima kasih sudah donasi. Oh iya, teman-teman, Imre juga punya ini ya, punya apa, channel YouTube yang bisa di-follow. Kalau nggak salah tadi siang itu ya, review code ya, tapi goleng ya. Jadi kalau yang tertarik sama Goleng bisa dicek
YouTube-nya Imre juga. Karena di channel ini saya tidak membahas Goleng. Jadi kalau mau cari Goleng silakan cari di channel Imre salah satunya. Oke? Oke. Sekarang kita balik lagi. Ke mana ini ya? Oke. Kita akan saya atur ini dulu, atur layout-nya dulu. Nah. Sudah jelas ya. Jadi kira-kira posisinya si caching itu ada di mana? Jadi di antara database dan juga di antara sebelum ke user ya. Jadi sebelum ke database dia akan ngecek apakah datanya sudah pernah di query, apakah datanya tersedia di Redis di caching. Kalau sudah ada, maka dia akan tampilin yang di caching aja. Karena itu jauh lebih cepat daripada harus query ke database lagi. Oke. Sekarang kita langsung ngoding aja. Oke. Kita akan buat apa? Oh ya, belum ya. Kita akan buat apa? Ini Excalibur-nya hilang. Sebentar. Ah, ini ada kan? Kenapa ke sininya hilang? Oh, ini dia. Nah. Oke. Sebelum kita mulai ngoding, kita lihat dulu kira-kira kita akan buat apa. Jadi kita buat yang sederhana aja ya. Kita akan query ke third party API GitHub ya. Jadi kita akan menggunakan API GitHub yang public, jadi nggak perlu ada apa namanya key dan lain-lain. Jadi di sini ada API GitHub. Apakah masih bisa atau enggak? Ini udah cukup lama ya. api.github.com/users/username kemudian /repo dan mendapatkan 100 repo pertama dari akun GitHub kita atau akun GitHub yang kita tulis di sini ya. Oh, masih ada. Oke. Ini ada 99 ya dari 0. Jadi ada total 100 dan di dalamnya itu yang mau saya kalkulasi adalah seberapa banyak jumlah star yang kita kumpulkan. Oke. Misalkan di sini ada field-nya namanya stargazers count. Nah, stargazers URL, stargazers count ada nggak? Bisa di search di sini stargazer. Nah, ini. Nah, ini. Jadi masing-masing apa? Repo itu ada stargazers count, ada star-nya, ada bintangnya ya. Ini. Dan itu akan kita summarize, akan kita kalkulasi. Jadi kita dapat total dari 100 repo yang kita punya di akun si Riza Fahmi ini, itu berapa jumlah total star-nya gitu. Oke, dan kemudian kita nanti akan menggunakan misalkan di sini localhost 3000/Riza Fahmi, maka dia akan langsung munculkan total stargazers yang si username ini berapa gitu ya. Oke. Kita akan bikin project baru. Kita namakan GitHub stargazers. Oke, dan kemudian npm init kita pakai, saya lupa. Pakai mini aja. Kita pakai node aja ya. Node.js ya. Seperti request teman-teman di beberapa sesi terakhir. Oke, kemudian udah. Ini kita ada ya. Kita perlu install apa? Kita nanti kita akan install Express, tentunya kita akan pakai Express dan juga kita akan menggunakan beberapa library, satu sih tambahannya. Jadi sekarang kita akan masuk ke apa tadi? GitHub stargazers dan kemudian kita akan bikin satu file untuk itu gather ini, data ini, untuk mengumpulkan data ini. Kita akan taruh di satu folder aja ya, sederhana ya, nggak usah rumit-rumit ya. Karena aplikasinya juga masih simple, jadi kita kasih GitHub, kasih nama aja GitHub gitu ya. Nih, mana dia? Kok hilang? Oke. Apa tadi? GitHub Stargazer, kok nggak ada? Playground, GitHub Stargazers, GitHub Helper lah ya.
Indo-Jazz. Oke, di sini kita akan bikin satu function yang namanya adalah get user repositories, yang menerima sebuah parameter user, username, dan dia akan mereturn jumlah star yang dikumpulkan. Oke. Tadi kita sudah dapatkan URL endpointnya, yang adalah ini. Ini ya. Nah, ini API GitHub ini. Ini. Dan username-nya dinamis ya. Jadi kita ambil dari dari username variable username parameter username. Yah, ketinggalan. Siapa yang ketinggalan? Bayu. Selamat datang. Nggak terlalu ketinggalan, kita baru mulai mau bikin aplikasi untuk mendapatkan stargazer atau bintang-bintang star di setiap repo kita, 100 repo dari seorang username di GitHub gitu ya, dengan menggunakan endpoint public API ini. Kita udah dapat endpointnya, kemudian kita akan fetch ya. Kita fetch ya sebentar. Nah, oke. Kita fetch kemudian endpoint. Fetch ini menggunakan promise. Jadi biasanya kan pakai then ya. Jadi kita pakai async await aja. Berarti di sini kita kasih async function dan di sini kita await. Await-nya menjadi apa di sini? Result aja ya. Result sama dengan await fetch. Dan kemudian kita return result.json kan? Benar enggak? Oke. Kita coba dulu ya. Kita tes dulu ya si function ini. Dengan cara kita export dulu ya, supaya bisa dipakai di file yang berbeda, di modul yang lain. Kita mau pakai import atau pakai require? Kita pakai yang modern aja ya. Jadi di sini kita bisa nggak ya export async function, error nggak? Oke, kita coba aja. Dan kemudian kita bikin file baru dengan app.js. Oke, dan kemudian di sini kita console log aja ya. Kita import dulu. Import tadi apa namanya? Get user repositories from GitHub helper.js. Oke. Dan kemudian kita console.log get user repositories username-nya Riza Fahmi. Oke. Ini saya yakin sekali akan error. Kita lihat aja node spasi sebentar ya teman-teman. I'll be right back. Kita balik lagi, sorry ada interupsi sedikit. Oke. Kita lanjut ya. Kita sampai mana tadi? Saya jadi hilang ini konsentrasi. Sebentar.
Oke. Enggak kenapa-napa, aman kok. Kita akan eksekusi node app.js. Di sini pasti akan error karena import by default tidak disupport oleh Node.js ya. Belum disupport. Jadi Node.js itu menggunakan namanya CommonJS yang harus menggunakan require ya, bukan import bla bla bla. Ada triknya di package JSON, kita bisa tambahkan, saya lupa apa sintaksnya. Kita search aja. Oops. Di sini Node.js using ES module. Masalah type sama dengan modul gitu kalau enggak salah. Di ya ini. Ya benar. Type sama dengan modul. Jadi kita tulis saja di sini. Type modul. Oke, sekarang kita coba lagi. Jalankan. Masih error juga. Tapi errornya harusnya beda ya. Ya, reject. Reference error fetch is not defined. Oh iya, benar. Fetch-nya harus kita install dulu karena di kalau di browser fetch itu sudah support, tapi kalau di Node itu belum ya. Jadi kita harus install dari npm. Kita bisa pakai, ada beberapa option ya. Node fetch atau apa ya? Yang biasa dipakai ya. Isomorphic fetch, Node fetch, ini saya bingung milih yang mana. Dua-duanya pernah saya pakai sih. Ini aja ya, not fetch ya. Oke, okay. npm install not fetch. Terus cara pakainya adalah kita import Axios. Enggak Axios. Enggak usah. Oke, okay, nah fetch, kemudian ya require-nya biasa ya. Apa tadi? GitHub helpers. Import langsung ya. Fetch from node fetch. Oke, okay, kita coba lagi. Kok install? Yes. Promise. Ya, yeah, berarti masih ada problem di sekarang udah jalan tapi aplikasinya masih ngaco karena kita lupa await di sini kah? Coba ya. Cons data sama dengan await return data. Oke. Masih await? Hah? Masih pending juga. Halo, siapa ini? Kode at home masih. Selamat datang. Promise-nya kok masih pending ya? Kenapa ini? Apa harus di await lagi? Enggak lah ya, enggak mungkin. Oke. Okay. Anyway, setidaknya ini udah ya, udah bisa ya. Kita akan lanjut lagi. Mudah-mudahan itu nggak akan jadi masalah. Karena memang di sini saya expect dia memang return promise. Oke, okay, kita lanjut dulu ya. Oke. Okay. Nah, sekarang saatnya kita komputasi await fetch. Await. Oh iya, yeah, benar. Ini udah await fetch. Benar kan? Apa ya, apa saya ada yang kelewat? Oke. Okay. Kalau nanti nggak bisa, tenang, kita bisa pakai dot then ya, tenang tenang. Compute. Oke, ini dipakai di mana? Oke. Kemudian sebelum kita pakai, kita bikin satu fungsi lagi yang namanya adalah compute total stars. Oh, dia app.js ya. Oke. Okay. Benar. Sepertinya begitu. Coba ya. Nah, ini await. Oke. Okay. Gimana caranya? Function
Ini ya. Masih. Oh iya, weightnya belum. Sorry. Weightnya belum. Di sini async. Di sini await. Nah. Iya, karena dia return promise benar. Ya, udah ya. Apa namanya? Solve ya problemnya ya. Ini udah muncul kan? Oke, okay, good. Thank you. Siapa tadi? Bayu. Ada yang nggak ngerti ini? Mungkin buat beberapa yang nggak ngerti. Jadi gini ya, async await itu hanya bisa diakses di dalam fungsi. Kalau misalkan kita menggunakan ini, nggak bisa, dia pasti akan error. Karena await ini harus ada di dalam fungsi. Nah, ngakalinnya adalah kita bungkus ke dalam fungsi dan kemudian kita eksekusi. Namanya ya immediate invoke function ya, seperti ini. Jadi kita bikin fungsi yang di sini. Ini fungsi ya. Kemudian langsung kita invoke atau kita eksekusi gitu. Kalau mau cara panjangnya, kita bikin function dulu. Misalkan start gitu ya, function start isinya adalah ini, misalkan. Oke. Dan kemudian di bawahnya kita panggil startnya. Nah, ini sama aja kayak yang tadi. Hasilnya juga salah, error. Karena belum ada asyncnya. Ya, asyn. Nah. Sekarang kalau kita jalankan harusnya sama hasilnya. Oke. Okay. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, okay, kita buat pakai cara yang sederhana aja, yang ini ya, yang panjang aja ya, biar nggak bingung. Oke, okay, sekarang kita akan bikin fungsi berikutnya, fungsi helper berikutnya. Export function calculate stars. Akan menerima sebuah parameter yaitu repositories yang dari atas kita lempar ke sini untuk menghitung ya, mana tadi ini ya di jQuery sering memang betul untuk IIF-nya, immediate invoke IIFA ya, IIFA. Jadi kan kita mau query ini ya, setiap apa iterasi setiap repository kita akan cari stargazer count-nya dan kemudian kita summarize, kita jumlahin semuanya ya. Jadi kita akan iterasi di sini, kita akan menggunakan repository return data, bener gak? Kita lihat di sini hasilnya ada di mana. Aduh, panjang juga ya. Ini langsung ya. Oke. Okay. Repositories dot kita akan menggunakan reduce untuk menjumlahkan seluruh setiap iterasi dari repository ini ya. Dan reduce ini menerima sebuah fungsi, function callback, yang parameternya ada dua, previous state dan current state. Oke. Okay. Dan kemudian kita return prefnya ditambah dengan current dot stargazers count. Oke, okay, stargazers count ya, bener ya. Kita cek ya di stargazers count for each biar barbar. Janganlah, fungsional ya, fungsional ya. Sekalian belajar fungsional lah ya. Kemudian jangan lupa si reduce ini menerima parameter kedua. Jadi ini parameter pertama ya, fungsi ini ya. Ya, fungsi ini adalah ini parameter pertama. Parameter keduanya adalah initial state-nya yaitu 0. Udah, selesai. Oke, sekarang kita ke app.js di sini. Kita mau bikin ini jadi aplikasi web ya. Jadi kita npm install dulu express dan satu apa namanya?
satu package yang namanya response time untuk menghitung berapa lama diperlukan untuk sebuah request dapat responsnya, kira-kira kayak gitu. Itu middleware ya. Halo, Mas Bro Opek, selamat datang kembali. Oke, dan kemudian kita biasa ya, import express from express, dan kemudian concept sama dengan express, ya kan? Kita import juga response time-nya from response time, dan kemudian kita gunakan app.use response time sebagai middleware-nya, dan kemudian ya yang ini jadi nggak perlu ya. Kemudian kita app.get kita mau bikin /api/api/username. Halo halo, siapa ini? Yusuf, halo, izin nyimak, silahkan silahkan, selamat datang ya, selamat datang. Oke, dan kemudian di sini kita dapat username yang username-nya ada di request.params ya. Kita akan menggunakan destructuring req params. Oke. Dan kemudian kita akan import juga tadi apa? Calculate ya. Calculate stars untuk digunakan. Nah, sekarang kita akan GitHub. Ya, kita akan menggunakan get user repository. Jadi di sini kita akan panggil fungsi get user repository ya. Get user repositories username. Oke. Dan ini adalah async await ya. Jadi kita bisa kasih await di sini. Tapi jangan lupa juga karena itu async await, jadi di sini kita harus tandakan sebagai function asynchronous. Dan ketika sudah didapat, ketika datanya sudah didapat, kita kalkulasi stars-nya. Jadi di sini kita tampung repositories-nya, semua repositories-nya. Dan kemudian kita dapatkan, kita panggil fungsi yang kedua yaitu calculate stars yang isinya adalah repository. Oke. Ini juga await karena ini await nggak ya? Enggak ya? Enggak ya? Ini fungsi biasa ya. Tapi kita lupa return di sini. Hampir aja. Di sini kita nggak perlu await, jadi kita langsung total ya, total stars gitu, calculate stars. Dan kemudian kita udah bisa res.json total stars adalah total stars ini ya. Kok error? Ini error apa? Bentar. Total star. Ada yang error? Ini enggak error. Error ya. Error juga.
Kok error ini? Ada error apa ya? Repositories-nya never ready. Ini kan sama kan repositories kan? Repositories sama kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. kemudian app.listen. App.get. App.get. Port 3000 ya. Function console log server is ya, jalanin dulu benar. Ini ada warning-warningnya jadi itu ya. Apa jangan-jangan ngaco. Oke, okay, kita jalanin dulu node app.js. Server is running. Kita coba localhost 3000 error, oke. Okay. API slash Riza Fahmi. Total stars 507. Udah, berhasil ya. Oke. Okay. Tapi saya nggak mau cuman sekedar total stars, tapi mau ada data yang lain. Contohnya adalah, oh iya, untuk ES6 ini bisa disingkat ya. Jadi kayak gini aja, karena variable yang di kiri, property sama variable yang di kanan itu namanya sama, jadi kita bisa singkat seperti ini. Kecuali kalau namanya beda. Dan kemudian saya mau tambahkan informasi lainnya, seperti source. Source-nya di sini adalah GitHub API. Kita ambil langsung dari GitHub API, ya. Seperti yang digambar ini. Ini, kita langsung terpati API ya, jadi belum ke cache ya. Data commit. Apa itu data commit? Source, kemudian satu lagi adalah response time-nya. Saya mau tambahkan response time-nya. Di sini ada response time. Oh, nggak perlu ya, nggak perlu tambah response time-nya. Oke. Okay. Oke, okay. Ini dulu dua. Oke. Okay. Nah, response time-nya ada muncul di mana? Ada di header. Nah, ini. Jadi ketika kita menggunakan si middleware response time, maka Express akan menambahkan informasi. Kita akan menambahkan informasi response time, X response time di headernya response, apa HTTP response. Jadi di sini kita mendapatkan data ini, total stars ini, itu memerlukan waktu apa nih? 1,7 second. Detik ya, 1,7 detik atau 1700-an detik, mili detik, sorry. Gitu. Ini menggunakan GitHub API ya. Ini menggunakan GitHub API. Oke, okay. Sebelum kita lanjut ke untuk menggunakan caching, kita akan menggunakan try catch dulu untuk memastikan si username-nya ini benar. Kalau username-nya error, maka dia akan masuk ke cache ya. Jadi kan ada kemungkinan kita salah ngetik ya. Misalkan ini apa gitu, nggak salah kan. Jadi dia akan error ya. Jadi kita interrupt dulu, interrupt. Apa namanya? Kita cache dulu di sini. Untuk memastikan datanya benar gitu ya. Datanya tepat gitu. Di sini errornya apa ya? Sebentar. Console.log. Error. Ini tipe errornya apa ya? Kita coba ya. Oh, dia nggak ke error ini ya. Dia masih tetap masuk ke sini. Oke. Okay. Tak apalah. Gini aja dulu ya. Oh, berarti username-nya kalau ngasal masuk. Ya udahlah, biarin lah ya. Tujuan utamanya bukan ini ya. Oke, oke. Okay, okay. Saya agak sedikit terdistraksi. Oke, okay, sekarang kita akan
coba implementasi menggunakan Redis ya. Ini apa nih? Banyaknya jumlah commit, ya bisa bisa. Nanti ya, setelah kita coba yang ini ya. Jadi yang pertama kita harus lakukan adalah kita install package Redis-nya dulu, yang versi node-nya. Jadi di npmjs.com itu ada Redis namanya. Redis bener gak? Loh, mana? Ya ini. Cara pakainya seperti ini. Install dulu. Oke, bisa set, bisa get sama kayak kemarin. Kalau mau pakai promise, mau pakai apa namanya? Async await atau promise juga bisa menggunakan Promisify. Oh, dia belum support promise ya berarti ya. Harus di Promisify dulu ya. Oke. Kita install dulu. npm install Redis. Oke, kemudian kita import Redis. Import Redis from Redis. Oke. Dan kemudian kita bisa create client. Mana ya usage-nya ini? Create client-nya enggak? Iya, ini. Kita kasih nama jangan client deh ya. Redis lah ya. Redis client sama dengan redis.create client. Oke. Kemudian kita ikutin aja client on error di sini untuk memastikan kalau kliennya udah jalan, servernya udah jalan. Client on error, maka kita dapat function error di sini dan console.error. Errornya apa? Oke, dan kalau dijalankan ini pasti error karena Redisnya belum jalan. Client, client kan Redis client. Redis client. Ya. Error ya. Karena nggak bisa connect karena Redisnya belum jalan. Kemarin kita bisa jalankan seperti ini. Cara buat server? Enggak, install aja, install apt-get install Redis. Kemarin ada di lihat di video kemarin kita install Redisnya. Dan kemudian kalau kita jalankan sekarang, server is running, jadi ini udah nggak error lagi. Dan sekarang kita udah bisa menggunakan si Redisnya, gitu ya. Kita akan menggunakan Redisnya di mana ya, sesuai dengan gambar ini. Kita akan interrupt di bagian sebelum dia ke third party API, artinya kita akan interrupt sebelum dia menuju ke GitHub ya. Jadi di sini, di bagian sini kita akan interrupt dulu, ngecek ke Redisnya apakah sudah ada datanya, sudah pernah di query ke ya seperti ini ya. Kalau saya udah pernah menjalankan slash API slash Riza Fahmi, maka dia akan masuk ke dia akan ambil dari Redis. Tapi kalau belum, dia akan ambil dari GitHub, kemudian dia akan simpan ke Redis. Jadi ketika ada attempt kedua atau permintaan kedua dengan username yang sama, dia akan ambil dari Redis karena udah tersimpan di sana. Ya, jadi ada dua tahapan, ada dua if dan ada yang satunya ada dua tahapan. Ketika kita ambil dari database atau dari API, itu kita juga harus menyimpan ke cache-nya. Gitu ya. Yang pertama kita cek dulu. Oh iya, kita mau pakai promise kan, jadi kita harus promisify ya, yang di sini ya, kita promisify dulu si Redisnya di bawah ya. Import
Promisify ini adalah fungsi dari util yang disediakan oleh Node.js. Jadi kita bisa langsung pakai tanpa harus install. Dan kemudian yang mau kita promisify yang mana? Oke. Kita akan pakai yang get sama set ix ya. Jadi kita akan pakai dua. Yang pertama get Redis get ya, ya. Gitu ya. Promisify harus di bawah client karena Redis client-nya kita pakai. Redis client dot get. Dan kemudian kita bind Redis client. Kita butuh satu lagi Redis set ix. Di sini ininya juga set ix. Set ex itu kemarin kita belum coba ya, set dengan expiration date. Jadi si cache ini nggak boleh kita simpan, harus ada batas expiringnya ya, harus ada batas waktunya ya. Kalau misalkan kita biarkan dia tetap ada di Redis, di caching, ketika ada data yang berubah dia nggak berubah, jadi masih menggunakan data yang lama gitu ya. Jadi bahaya ya, jadi hati-hati juga. Jadi kita akan menggunakan set dengan expiring date gitu ya, kira-kira berapa lama nanti kita akan coba. Oke. Kita akan coba dulu penggunaannya. Dan yang akan kita interrupt adalah di sini ya. Oke, jadi di sini Redis get kita lihat apakah di Redis sudah ada username. Oke, sebentar. Ini await ya. Result. Oke. Kita cek apakah username ini sudah ada di cache atau belum. Jika sudah ada, maka kita akan langsung kirim ke client responsnya, yaitu result dot total starts-nya adalah result ya. Source-nya adalah apa tadi di sini result, di sini adalah cache gitu ya. Ini source-nya dari cache, bukan dari GitHub API. Oke. Kemudian, jika result-nya belum ada, maka yang ini kan. Gitu. Oke, kita coba dulu. Ini masih belum lengkap ya. Ini masih belum lengkap, tapi setidaknya kita coba dulu. Oke. Kita coba. Pasti dia akan selalu ngecek ke server ya, source-nya GitHub API. GitHub API lagi. Ya, kalau kita lihat di sini, wah, jadi lebih mengecil ya. Tadi sampai 1700 ya. Nah, si GitHub juga menggunakan caching. Jadi makanya begitu attempt kedua, ketiga itu udah lebih kecil karena saya udah pernah request ke sana dengan username Riza Fahmi. Jadi si GitHub-nya juga sudah menerapkan dengan 1300. Berarti udah expired lagi nih. Gitu ya. Oke. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya kenapa dia tetap di GitHub? Dia nggak muncul yang ini. Karena di cache-nya begitu dicek kan sekarang cache-nya kosong kan? Gitu kan? Nah, pada saat kita sudah query ke database atau ke API, yang kita perlu, yang belum kita lakukan adalah kita save ke Redis-nya.
Oke, jadi kita bisa save total starsnya di sini dengan menggunakan set ex kan, yang ini ya, Redis set ex ini. Kita panggil aja di sini sebelum kita tampilkan ke user, Redis set ex. Nah, set ex ini ada tiga parameter. Yang pertama adalah key-nya, seperti yang kemarin kita sudah pernah pakai, yaitu username. Di sini kita menggunakan key-nya adalah username ya. Dan kemudian biasanya key dan value kan, value-nya adalah total stars ya. Tapi berhubung ini adalah EX, jadi dia butuh satu parameter lagi yang adalah berapa lama kita mau data ini akan expire. Misalkan 60 detik. Oke. Okay. Dan ketika kita, oh ini kita harus await ya, karena ini adalah asynchronous operasi asynchronous, jadi kita harus await. Dan kemudian kalau kita refresh, ini di GitHub API dengan lamanya adalah 1400 millisecond. Kemudian sekarang masih di GitHub API juga. Oke, okay, berarti nggak masuk ke sini ya. Resultnya ada terus ya? Bukan. Resultnya tidak ada terus ya. Resultnya tidak ada terus. Ini saya curiga di sini ada dua, datanya ada dua. Kita coba console log dulu ya. Jadinya apa di sini? Oh iya, kita belum refresh ya. Nah ini coba sekarang. Nul. Oke. Dua. Nah, benar. Lupa di... harusnya pakai notmon ya. Oke. Ini udah di catch ya. Kalau teman-teman lihat 3 millisecond. Kalau tadi 1700 begitu di catch dia 3 millisecond. 1700 dikurang 3 berapa? Jauh banget kan? Jauh ya. Nah, ketika sudah 1 menit 60 detik dia akan kembali ke GitHub API lagi. Oh, masih catch. Karena belum 60 detik ya, belum 60 detik. Ini formatnya apa? Coba kita lihat set EX ada nggak di sini. Harusnya ada ya. Set EX. Oh, nggak ada. Oke, kita tunggu 1 menit saja. Coba lagi. Masih di case juga. Ya, sekitar 1 sampai 3 detik ya, 3 millisecond ya. Ini titik ya, titik berarti maksudnya 1, sekian ya, bukan 1700 ya. Jadi perbedaannya sangat jauh antara kita catch kita tembak ke API sama kita catch gitu. Jadi bayangkan ini baru satu orang ya yang akses ya. Bayangkan kalau ada ribuan orang yang akses aplikasi ini gitu. Bisa hemat berapa bandwidth, bisa hemat berapa bandwidth lah ya, untuk akses ke API. Dan juga positifnya kalau positifnya juga kalau kita menggunakan third party API, jadi kita nggak kena rate limit terlalu cepat gitu ya, karena kita menggunakan kembali data yang sudah pernah kita gunakan. Abdullah, ya, set EX timernya bisa diatur. Saya tadi mau nyari ini set EX ini millisecond atau second gitu. 60 second 1 menit kan. Kita coba lihat dokumentasinya ya. Di sini ada dokumentasinya enggak? Harusnya millisecond sih. Jadi 160 detik ya, 1 menit ya berarti ya. Ya, detik berarti 60 detik. Kalau nggak salah ya. Kita lihat di sini aja. Redis sudah kan? Oh, enggak, Redis JS ini. Ya benar-benar. Di sini ada enggak ininya? API-nya set EX nggak ada juga. Mana dokumentasinya? Oke, kita lihat dokumentasi Redis aja ya. Set EX berarti itu pakai string ya. Coba set EX seconds ya, 60 detik berarti 1 menit. Ini harusnya udah 1 menit ya. Kita coba lagi ya. Tara. Nah, udah ke GitHub API lagi.
Headernya ya itu hampir 2 menit. Ah, hampir 2 detik ya. Dibandingkan tadi 3 mili detik. Jauh sekali ya perbedaannya. Ini bisa kita atur. Jadi si EX ini kalau mau katakanlah mau 5 detik gitu ya. Bisa. Ganti aja 5. Ya. Kalau sekarang kita jalankan. Setiap 5 detik dia akan ke GitHub API lagi. Ini cache. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, masih di cache. Kecepatan ya? Kecepatan ya ngitungnya. Loh, masih juga. Jadi kalau misalkan dia masuk ke Redis Gate lagi, counter 5 detiknya akan di reset. Jadi misalkan baru detik keempat saya refresh, dia akan jadi 0 lagi. Jadi dihitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan sekarang udah di GitHub lagi. Ya. Itu sekitar 1 detik sampai 2 detik. Kalau di cache itu 3 milisecond. Kira-kira seperti itu. Oke. Rasanya untuk malam hari ini, mission kita accomplish ya. Sudah cukup sukses untuk nge-cache data dari API. Jadi mungkin kita akan wrap up aja untuk malam hari ini untuk topik nge-cache dengan menggunakan Redis gitu. Dan kita akan masuk ke sesi berikutnya yang adalah diskusi santai. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan terkait materi atau tidak terkait materi juga nggak masalah. Tadi Tetra, saya masih menunggu klarifikasi dari pertanyaannya. Mungkin bisa kita diskusikan sekarang. Atau ada teman-teman lain yang mau membahas sesuatu, ada topik menarik yang bisa kita diskusikan, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit sampai 30 menit untuk ngobrol-ngobrol santai. Kapan kita butuh Redis? Pertanyaan ini menarik. Jawabannya adalah kapan saja. Ya, kalau misalkan aplikasinya, ya pokoknya kalau aplikasi yang menggunakan database, saya sarankan sih langsung menggunakan Redis aja. Cache maksudnya. Karena kan kalau apa? Kita udah bahas kemarin. Query ke database itu adalah operasi yang mahal, expensive gitu ya. Karena dia harus dari web server kita menuju ke database server kita kalau terpisah gitu ya. Dan asumsi saya mesin yang terpisah. Kemudian di database-nya dia akan cari data di hard disk dan itu ada operasi yang juga cukup lama. Kemudian dia balik lagi ke web server tampilin ke browser. Jadi ada perjalanan ya, ada proses perjalanan pengambilan data. Sementara kalau dengan cache, dari permintaan user, kalau datanya sudah pernah diakses, dia akan ambil dari lokal web server kita, karena di memori juga, dan itu prosesnya sangat cepat sekali ya. Bayangkan tadi 1700 milisecond dibandingkan dengan 3 milisecond. Gitu. Jadi nyaris kita bisa setiap request kita bisa save 2 detik. Kalau teman-teman punya aplikasi yang diakses sama 1000 user ya 2 detik dikali 1000 berapa? Ya. Kira-kira kayak gitu. Jadi bisa menghemat bandwidth, bisa menghemat resource gitu. Enggak perlu, mungkin enggak perlu mesin yang terlalu besar untuk database-nya. Karena sebagian besar query-nya sudah diinterrupt oleh caching, jadi cukup apa ya data-data yang belum pernah di-query aja yang di-query dari si database-nya gitu. Ya, oh iya benar kalau misalkan kayak session itu sangat cocok menggunakan cache Redis. Karena kalau kita save di database, ya tadi dari klien ke web server ke database ke hard disk,
hard disk ke database, database ke web server, baru ke session lagi. Jadi panjang sekali. Session salah satu yang umum digunakan, apa yang umum menggunakan Redis. Kemudian kayak hal-hal yang ini ya, kalau misalnya kan ada kita bikin aplikasi apa ya, aplikasi ada halamannya kan, halaman dashboard, halaman about, halaman setting dan lain-lain. Biasanya kan ada di kanan atas atau di mana gitu kan, ada welcome Riza gitu kan username kita kan. Dan kalau di setiap kita refresh atau setiap kita pindah page, dia request, dia query ke database untuk get username, itu kan berat sekali. Bayangkan 2 detik untuk ngambil username doang. Nah, yang kayak gitu-gitu bisa di-save di Redis. Jadi data yang sifatnya jarang apa ya, jarang update, ya update-nya mungkin 1 menit, ya kayak tadi ya 60 detik misalkan, atau 2 hari sekali baru update. Nah, itu bisa ditaruh di cache. Kalau misalnya aplikasinya real time, nah jangan jangan kalau misalnya chat app gitu ya, terus ditaruh aja di caching, ya nggak nyampe lah. Yang baru-baru nggak nyampe, soalnya datanya nggak ada di Redis. Kalau semua user ngambil data dari memori, apakah memorinya nggak penuh? Ya, kalau memorinya penuh sih Redis cukup pintar untuk nge-flash. Jadi data yang disimpan ke cache itu adalah data yang tidak terlalu credential, tidak terlalu kritikal. Dalam artian, ketika datanya tidak tersedia di cache, ya udah, kalau misalnya cache-nya kosong, ya udah dia ke database gitu. Si user tetap bisa dapat datanya kan, meskipun agak lama gitu. Jadi kalau kira-kira memorinya akan penuh, si Redis-nya akan nge-flush istilahnya, akan menghapus semuanya, jadi kosong lagi gitu. Iya nih, front end ya? Enggak juga sih. Ini sebenarnya ya di client, di front end juga ada metode, ada teknik caching juga ya. Misalkan teman-teman bikin search bar gitu ya. Tiap kali nge-search dia akan di cache dulu di kliennya, abis itu di cache juga di sisi servernya. Tetra, cache ya, di dalam cache maksudnya apa? Saya masih belum ngerti nih. Token di Celery pakai RabbitMQ terus di dalam cache. Sorry, saya nggak nyambung nih kayaknya. Pertanyaannya, konteksnya nggak dapat kayaknya ya. Konteksnya nggak dapat. Cookie apakah sama dengan cache? Tidak. Gimana ya? Cookie itu kan kayak apa ya? Cookie itu adalah kayak validasi kan, kayak sesuatu ketika kita login kita dapat status bahwa kita adalah user yang sedang login, yaitu cookie-nya itu kan gitu. Jadi agak sedikit berbeda sih, meskipun cookie itu bisa juga disimpan di cache ya. Client side cache ada nggak ya? Kayaknya Redis juga ada deh client side cache, kemarin saya baca. Susah dibuat kata-katanya ya. Iya, saya nggak dapat ininya nih, gambarannya nggak dapat. Saya coba pahami lagi ya. Celery itu kan background, background job kan. Terus RabbitMQ itu bukannya Celery menggunakan RabbitMQ ya? Nah, gimana sih? Saya udah lama nggak update di dunia Python. Celery. Iya kan, task queuing kan. Terus nah, brokernya kan RabbitMQ kan, tapi juga bisa menggunakan Redis kan. Ini bisa bisa pilih kan, maksudnya kan. Apa gimana ya, dulu saya pernah pakai Celery tapi langsung pakai Redis, nggak pakai RabbitMQ. Benar kan, bisa kan. Tuh, bisa langsung kan? Tapi
nggak tahu ya, ini benar atau enggak, tapi kalau menggunakan background job atau kayak messaging QE itu rasanya agak jarang yang saya dengar di cache ya datanya ya. Tapi tergantung juga, tergantung data yang di mau dikirimin itu datanya apa ya. Kalau datanya yang sudah pernah di query juga ya bisa aja di cache gitu. Kalau ada pilihan, tapi pilihannya cuma RabbitMQ. Tapi RabbitMQ sendiri dia pakai Redis juga kan? Enggak ya? RabbitMQ. Bisa pakai Redis, bisa pakai yang lain ya. Bener enggak? Ini konsep yang menarik juga ya, messaging QE ini. Mungkin kita bisa bahas berikutnya ya untuk apa namanya, belajar kayak konsep caching, terus konsep messaging QE. Saya yakin banyak teman-teman di luar sana yang belum terlalu mengerti maksudnya apa gitu. Mungkin ada yang pernah apa ya, tahu, sekedar tahu gitu. Saya juga hanya tahu kulitnya aja, jadi pengen mendalami juga. Mana ya, get started tutorial ini, hello world kan. Misalkan kita pakai JavaScript. Works QE publish subscribe pubsub routing topic. Oke. Mas Bro, OPEC. Misal kita nulis username dan password, lalu kita nggak perlu nulis password, apakah data tersebut disimpan di cache atau di cookie? Di cookie. Username-nya yang kita simpan di cache. Jadi informasi yang sifatnya tidak terlalu kritikal ya. Kalau password disimpan di cache bahaya, jangan. Username-nya aja. Jadi misalkan gini ya. Kita punya aplikasi web kayak gini ya. RabbitMQ gitu kan. Terus di sini kan ada welcome Riza gitu kan. Nah, Rizanya itu kan username ya, atau Riza Fahmi gitu ya. Itu username kan, atau Mas Bro Opek gitu kan. Terus kita masuk ke halaman berikutnya. Itu kan. Masuk ke halaman berikutnya. Welcome Riza Fahmi juga. Nah itu sangat, apa ya, sangat bisa, sangat harus saya bilang dimasukkan ke caching. Karena kalau dia harus query, hanya username doang query gitu. Sayang banget gitu. Database capek-capek query database hanya untuk nampilin username yang rasanya username nggak akan pernah berubah. Kecuali datanya di-delete, usernya di-delete, atau kita mendelete user kita. Benar nggak? Username rasanya nggak akan berubah. Atau email gitu. Welcome rizafami@gmail.com. Ya, kapan sih berubah? Ya, kalau misalnya kita mau ubah emailnya. Dan itu nggak akan terjadi dalam waktu 1-2 hari, kan? Gitu. Jadi, itu data-data yang seperti itu yang sangat cocok untuk di-catch. Ada lagi kapan kelas... Kelas apa nih? Kelas online course atau live streaming? Live streaming dipantengin aja YouTube-nya. Di subscribe juga, jangan lupa. Nyalakan loncengnya supaya kalau saya live akan muncul notifikasi biar nggak ketinggalan. Kayak beberapa teman di sini yang ketinggalan. Ya. Jadi kita mungkin nggak dalam waktu dekat ya untuk messaging QE karena masih ada beberapa materi yang masih menggantung yang mau. Oh, live streaming. Live streaming biasanya jam 8.40 seperti biasa, 8.40 malam. Tapi harinya itu random ya. Kapan saya bisa aja, kalau saya ada waktu saya live streaming gitu. Sama kalau lagi ada moodnya. Kalau nggak mood, misalnya lagi capek atau gimana, ya saya nggak live. Oke. Messaging QE juga menarik. Topik yang menarik yang mungkin akan dibahas. Jadi kalau misalkan mau sumbang topik gitu, pengen dibahas apa, bisa di apa join Discord grup aja. Siapa tahu nanti bisa idenya bisa kita eksekusi bareng-bareng. Ada beberapa topik yang mau kita bahas berikutnya di apa di live streaming ini. Yang jelas Redis mungkin kita akan live satu atau dua sesi lagi ya. Untuk saya pengen
coba, soalnya saya belum pernah nih, belum pernah coba pakai Redis untuk database beneran. Jadi bikin aplikasi create, read, update, delete dengan menggunakan Redis, fully Redis, bukan Redis sebagai cache tapi sebagai database, sebagai tempat penyimpanan data. Karena si Redisnya sendiri ini bisa, sistemnya bisa itu ya, ketika misalkan kan kalau memori itu kalau misalnya servernya di restart, dia akan hilang kan datanya kan, karena memori kan short term ya. Nah, kita bisa set si Redis server ini supaya ketika di shutdown atau dalam jangka waktu berkala, misalkan 30 menit, 60 menit atau dan seterusnya, atau berapa jam gitu kan, itu bisa disimpan ke harddisk juga. Jadi disimpan ke harddisk terus nanti dimasukin lagi ke memori gitu, untuk menjaga juga supaya memorinya tidak penuh. Kira-kira seperti itu. Terima kasih juga Abdullah sudah join kita di sini. Jadi mungkin next streamingnya kita akan coba bikin aplikasi, aplikasi web, tapi datanya akan sepenuhnya disimpan di Redis, gitu. Mungkin kita akan bikin yang mirip kayak yang kemarin kita bikin apa, Node API ya, yang all people itu, yang GraphQL, tapi yang API-nya aja. Terus kan kemarin kita simpannya di Postgre kan. Nah sekarang kita semuanya mau nyimpannya di Redis. Kita lihat seberapa cepat perbandingannya, seberapa cepat antara Redis dan juga Postgre. Yang jelas sudah pasti lebih cepat Redis karena antara memori dengan harddisk kan jauh ya. Gitu. Oke. Ada lagi yang mau didiskusikan? Ya, sambil menunggu, mungkin ada sekitar 5 menit lagi. Saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang hadir malam ini, yang juga sudah donasi di saweria.co/rizafahmi. Malam ini ada Imre yang donasi, terima kasih. Restart server hilang, iya. Kondisi apa kalau pakai Redis? Ya tadi, ya. Kalau data-data yang sangat sering di query dan sangat jarang berubah, misalkan data setting, kalau di halaman setting itu biasanya ada apa sih? Ada username, terus ada apa lagi kalau settingnya? Ada, ya data settingnya sendiri. Misalkan mau apa? Kalau setting sebuah aplikasi itu biasanya ada apa? Mau launch at startup atau enggak gitu kan biasanya ya, ada ya. Nah itu bisa data itu true or false itu bisa disimpan di caching, nggak perlu disimpan ke database ya, karena itu juga jarang jarang berubah kan. Pokoknya data-data yang jarang berubah, kecuali kalau teman-teman bikin aplikasi yang real time. Nah itu nggak bisa, misalkan chat ya, chat aja, chat yang real time ya, mungkin query chatnya, chat message-nya itu ya memang ke database, tapi username-nya ya itu bisa di Redis juga, jadi bisa digabungin, nggak spesifik harus oh kalau mau Redis, Redis aja, kalau mau database, database aja, enggak. Jadi dalam satu baris pun, satu row gitu ya, satu row maksudnya, kalau aplikasi chat kan ada satu row itu, ada username, ada message, mungkin ada timestamp-nya kan. Nah username-nya bisa ambil dari Redis, message-nya bisa ambil dari Postgre misalkan, dan seterusnya gitu. Oke deh, kalau gitu sepertinya sudah aman, tidak ada pertanyaan lagi. Sudah jam 10, hampir jam 10 juga, 1 menit lagi. Jadi mungkin kita wrap up aja sampai di sini. Sampai bertemu lagi di sesi live streaming berikutnya, yang tak kapan, jadi jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menemani saya malam hari ini. Terima kasih buat Yoga, Yusril, ada Asmi, Bahyu, Code at Home, ada Nightbot,
ada Mas Bro Opek, ada Yusuf, siapa lagi yang belum saya sebutkan, Tetra, terima kasih, maaf saya nggak bisa, belum bisa mengerti pertanyaannya, Abdullah, terima kasih juga. Kita ketemu lagi ya teman-teman di sesi live streaming berikutnya. Jangan lupa, semakin ramai semakin seru. Hari juga terima kasih. Kita ketemu di lain kesempatan. Jaga kesehatan, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.